Lembaga Perumahan Melaka LPM menjangkakan lebih 5,000 pemohon akan memohon pembelian rumah pada Expo Perumahan Terbesar di Melaka sepanjang 3 hari bermula 3 Jun hingga 5 Jun 2022. Pengarah eksekutifnya Muhammad Salih Hamidun berkata, sebanyak 8,286 unit rumah ditawarkan pada Expo tersebut melibatkan 12 pemaju perumahan dengan anggaran nilai jualan RM2.276 bilion. Untuk rumah mampu milik ini dia ada tiga kategori, ada rumah kos rendah, rumah kos sederhana rendah dengan rumah mampu milik lah. Untuk rumah kos rendah ni harga RM45,000, untuk rumah kos sederhana rendah antara RM100 ke RM120,000 dan untuk rumah mampu milik ni harga di bawah RM180,000 lah. So untuk rumah ni, kesemua rumah ni dia 3 bilik, 2 bilik air, cuma dia berbeza dari segi keluasan lah. Untuk rumah mampu milik yang RM180,000 tu dia harga dia minimum 1,000 kaki persegi lah, build up. Yang rumah kos sedang rendah 850 kaki, kemudian yang untuk rumah kos rendah dia 750 kaki. Jadi kita minta mana-mana pembeli-pembeli lah, ataupun yang berminat untuk dapatkan rumah, yang belum ada rumah, ni peluang yang terbaik lah. Sementara projek ni dalam peringkat pembinaan, masih lagi ada kekosongan, so rebut peluang ni sebab bila dah siap kebiasaannya akan habis. Ujarnya, perbincangan bersama pihak pemaju akan diadakan bagi memastikan mereka mencari alternatif, memastikan harga jualan rumah kekal relevan biarpun berlaku kenaikan harga barangan pembinaan. Pemaju ni dia kena kreatif. Kena kreatif macam mana cara ataupun kaedah untuk dia mengekalkan harga rumah. Nak turun tu mungkin susah, tapi at least berkurangnya dia dapat mengekalkan harga rumah yang sedia ada lah. So dekat peringkat kerajaan negeri pun, di lembaga kita pun akan berbincang dengan pihak PTG dan Jabatan Agensi Teknikal yang berkaitan lah, untuk kita melihat bagaimana kaedah untuk kita bantu pemaju supaya kita nak merancangkan balik industri perumahan dekat Melaka. Terdahulu, beberapa pengunjung mengakui penganjuran SP itu memudahkan mereka untuk mencari rumah pertama. Dia macam mudahkanlah untuk beli-beli, untuk hadirkan diri, untuk apa kita tahu status kita, boleh apply loan berapa banyak, selayaknya lah kalau ni kan macam cakap. Memang kalau nak pergi direct tu mungkin masa kot, kalau dah buat expo macam ni hujung minggu, mudahkanlah urusan kita. Saya rasa macam baguslah benda ni kan, pasal dia membantu kita, golongan-golongan macam kita ni nak cari rumah untuk mampu milik punya kan. Jadi macam mana? Jadi baguslah. Mengikut rekod, lebih 600 permohonan diterima setakat jam 3 petang tadi.